Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rebana Cafe. Bertemu lagi bareng kita. Kali ini kita mau konsep awal bahan loa hasil dongkel yang kemarin. Dan sekarang inilah keadaannya, subur. Dan ini mau kita konsep pengarahan cabang gajah. Dan nanti kita pahat-pahat untuk biar lebih jelas nih gerakannya lah. Maksudnya kan konsepnya nanti ini bokel. Nanti yang sekiranya ini potongan ini tidak terlalu terlihat jelek ini kan busuk juga ini. Ini yang tengah busuk. Jadi kita mau konsep bagaimana kelanjutannya, pantengin terus Airplane NKV dan jangan pindah channel, oke? Dan jangan lupa yang baru menemukan channel kita ya, tolong bantuan subscribe, like, komen, dan share-nya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, saran dan kritik selalu kami tunggu. Oke sahabat, kita lanjutkan. Thank you.
Nah. Oke sahabat, jadi seperti ini hasilnya setelah kita pahat. Nah ini tadi kenapa kok kita pahat ya, karena ini tadi busuk sahabat. Dan apa ini lukanya kan lebar, ini tadi kan lukanya apa habis potongan dari alam hasil dongkel kemarin itu. Lupa enggak kita bersihkan, enggak langsung kita pahat, kita bersihkan yang busuk-busuk, dan akibatnya nah ini apa menyimpan air sahabat. Jadi yang busuk itu enggak, air itu enggak bisa apa mengalir, jadi akibatnya jadi seperti ini sahabat. Busuk, dan busuknya itu sampai ke dalam ini sahabat, sampai ibarat orang itu kena diabetes, ini diabetes sahabat. Jadi jalan satu-satunya ya dibersihkan yang busuk-busuk, daging-daging yang busuk itu dibersihkan. Nah, nanti dikasih salep kambium ya, ditutup. Nah, insya Allah dengan adanya kesuburan seperti ini nanti ditarik lambat laun, insya Allah nanti akan menutup dengan sendirinya sahabat. Dan ini kita lanjut saja untuk pengawatan ya, penguatan sementara ya, untuk pengarahan saja ini sahabat.
Oke sahabat, jadi jadinya seperti ini, hasilnya seperti ini sahabat. Kita dalam membuat bonsai ini ceritanya kan sama-sama belajar ya sahabat ya. Jadi ini konsepnya vogel dan apa ya, informal. Jadi untuk penempatan percabangan kita itu harus apa ya, tepat ya sahabat, maksudnya tepat diambil dari asnya ini. Kemudian di sini harus ada ruang kosong sahabat. Setelah ada ruang kosong, untuk membuka ruang kosong ini tujuannya untuk ini, apa, biar backnya ini kelihatan sahabat ya. Nah ini sahabat, jadi untuk apa bahan yang bogel seperti ini ya, dibikin saja percabangan yang banyak sahabat. Jadi bukan 1, 2, 3, bukan seperti itu. Jadi ya, apa ya, dari kebesaran ini kita langsung pakai beberapa cabang yang dekat-dekat ini sahabat. Jadi enggak dipakai 1, 2, 3 lah, bukan seperti itu. Kan di sini masih banyak ruang ini sahabat. Nah ini bisa kita gunakan ya untuk mengisi. Ini ada isi, ada ruang kosong, ada isi. Ini ada ruang kosong, ada isi di sini sahabat. Ada ruang kosong di sini ada isi. Di sini ada ruang kosong, ini nanti dipakai, nanti di sini ada isi nanti sahabat. Nah dan percabangannya nanti untuk panjangnya, biasanya kalau di alam, guru kita kan alam sahabat, apa, kayu yang besar dan sudah kira-kira umur ratusan tahun itu biasanya kan percabangannya itu panjang-panjang sahabat, panjang gini sahabat, dan pendek atasnya ini, pendek sahabat, enggak menjulang tinggi gitu loh sahabat, untuk menciptakan kesan kayu yang umurnya sudah ratusan tahun. Jadi kelihatan kelihatan bogel gitu sahabat. Oke sahabat, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Tetap dukung channel kita Airplane and Cafe. Saran, kritik dan saran kami tunggu ya. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lagi sahabat.